Saudara, saya percaya bahwa Anda masih penasaran untuk mengikuti kisah selanjutnya, bukan? Inilah babak kedua yang akan membawa Anda ke puncak cerita jenaka ini. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa. Nah, Eti, abang sebagai ustadz senang sekali kalau Eti itu pinter ngaji, ya? Sebagai umat Islam memang mesti ngaji, ya enggak? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya? Ya. Ngerti? Ya, Us. Iya, Us. Kenapa sih Us? Us. Maaf, Betat. Tuh, maaf, Betat. Ustaz jangan Ustaz. Ya? Yang ini aja ngomong, jangan dipotong-potong. Maaf lagi, deh. Lagi itu, jangan pegang-pegang lu. Ntar bantal gua. Jadi begini, apa namanya? Sebagai orang Islam, Eti kan pinter ngaji, ya. Dengan ngaji nanti bisa sholat, ya. Sholatnya jangan ditinggal-tinggal. Ngerti? Iya. Dengan ngaji kita bisa tahu makna Al-Qur'an, maknanya, isinya, dan kita jadi tahu, paham, ngerti? Nah, kalau udah paham kita bisa sholat, ya. Zikir, lihat tuh buktinya, Haji Sanen. Dia sholat. Sholatnya getol, zikirnya getol, hah? Hidupnya tentrem, tentrem kaya lagi. Kok Pak Ustadz, ngajinya getol, sholatnya gak ketinggalan. Kok miskin aja sih, Pak? Itu dia yang gua kagak ngerti. Apa emang tulang gua kali? Tapi gak apa-apa, gua gak pinter, gak jatuh hati biar miskin. Yang penting takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ha? Amin. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya Allah tidak melihat wajah dan harta kecuali hati dan perbuatanmu. Begitu. Biar kita jelek juga enggak apa-apa. Bini gua dah ya. Nah, Eti sekarang namanya udah lama ngaji. Iya. Ya, ustaz mau ngetes, ya? Iya. Nah, coba sampai di mana kepintaran Eti, ya? Sebelum bata apa? Sebelum bata semen. Ih, sebelum bata semen. Wah, kuli bangunan kali. Iya, sebelum bata semen ada batu kolong. Wah, benar-benar kuli bangunan. Sebelum bata ya alif. Pelajaran lu kemana? Oh, gua kepret nih duit lu. Lu yang ngaji. Ah, Iya. Iya. Tadi Hati bilang sebelum Pak Ustadz bilang sebelum alif apa? Sebelum bata apa? Hati bilang semen salah. Salah nih semen. Lu sebelum bata kuset. Ngaco lagi ular daun. Apaan? Kan sebelum bata. Lo iya, pernah ngaji gak? Ya, ngaji sih ngaji, kenapa? Lo pernah udah tidur di masjid gak? Lo tidur pernah, dipindahin udah. Lo udah pernah kelilipan beduk lo? Tuh, mana? Ustaz begitu orangnya ngomongnya. Jangan gitu, ngomong-ngomong. Kakek kan bentar lagi datang. Iya. Udah ngomong. Saya sudah tahu kalau dia mau datang. Kakek udah datang. Iya. Kakek lu? Iya. Iya deh. Ustaz cuma mau ngomong gitu doang ya. Rajin-rajin ngaji ya. Iya. Ustaz, ada oleh-oleh buat Ustaz. Maaf tuh. Ada di dalam. Iya. Minggu nanti gua kecopetan. Begitu ngomong copetan segala macam. Namanya lebaran semua komplit. Assalamualaikum.
orang kudu datang ke sini tertib enak. Wah, lebaran namanya. Assalamualaikum. Apaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk, masuk aja masuk. Namanya ke rumah. Udah masuk ini. Udah masuk dulu. Ya udah masuk. Benar. Takut kotor. Sembarangan masuk, udah dikasih masuk ngetok lagi. Kan gua mau pakai perasaan. Perasaan sih ngetok. Duduk, duduk sini Pak Komar. Salah. Ini di sini, di sini. Nih, namanya jadi nyapain orang sih ya. Duduk, duduk. Ame siapa? Ame siapa sendiri? Hah? Ame siapa sendiri? Pak Komar? Lu masih suka ngeledek gue. Kok ngeledek sih? Sekarang udah bagus ya, Jan? Oh iya dong, namanya kita kerja di sini, wah enak loh kerjaannya Pak Cahyono. Dasinya panjang, Jan. Wah, sok keren! Orang gak begini, Pak Komar. Jangan suka ngomong seomong-omongnya. Orang pakai dasi kupu-kupu pakai panjang lah. Dasi mah di mana-mana juga kan panjang, Jan. Kalau marah, Jan. Ya kagak mah. Pak Komar. Kita pakai dasi kupu-kupu, jangan sok pakai panjang-panjang. Ya kan sebelum panjang kupu-kupu dulu. Oh, jadi dasi panjang nyusul kupu-kupu dong. Iya, gitu. Oh, gitu ya. Akuariumnya bagus ya, Jak. Di mana akuarium? Hah? Mana akuarium? Kan di situ tadi. Di situ kan akuarium itu. Pengen tuh begini Pak Komar. Pokoknya kalau enggak tahu jangan suka ngomong ini enggak ada akuarium, enggak ada. Sebelum lu kan gua dulu di sini. So tahu amat sih. Itu akuarium kan di situ. Enggak ada. Dulunya ada, John. Dulu ada sih, sekarang enggak ada, dulu ada di situ. Iya deh, kalau emang cerita dulu sih emang udah dipindahin ke belakang. Gitu. Tuh gue. Oh. Bolu bagus-bagus amat ya bolu. Ini bukan kue bolu. Kue apaan sih namanya, nyusahin juga nih kue. Bukan kue bolu. Apa namanya kue, pokoknya enak kuenya. Bagus tuh. Enak ya? Asik. Merah-merah gitu ya. Bolu merah ini ya. Bukan bolu, apaan sih namanya sih. Oh iya yeah. Sini. Ah, capek dah. Yang enak kita capek jadinya. Enak ya? Itu kaki saya mau kesini mau nengokin cucu. Cucu? Iya. Oh, cucu udah pinter. Pinter apa? Ngaji. Ngaji. Oh, bagus ya. Iya, tadi aja udah ngomongin soal bata, kuset. Samanya mah Ustadz tuh begitu. Ngomongin soal bata. Enggak, maksudnya Pak Ustadz. Si Uu tuh, si Uu. Maaf. Uu, anaknya Cahyono. Iya. Itu yang udah gede sekarang ya? Kok jagung itu anak sekarang? Tinggi. Ini ngapain bener-bener? Si Uu mah dari dulu juga waktu lahirnya kaget juga segitu pendek dia, siapa yang bilang tinggi? Ya kan sebelum si Jajan kan saya dulu, Jan. Ya tahu deh, mungkin Pak Komar yang paling tua, baru. Tapi ya orangnya pendek. Wah, nggak percaya pendek? Jangkung itu cuma yang rambutnya keriting yang putih kulitnya tuh. Segitu putih mah bagaimana yang hitam. Ya, pokoknya pendek tuh. Oh, sekarang itu banyak kejemur panas kali jadi. Ya pasti. Iya, kacamatanya boleh nih. Oh, ini dikasih dari si Tevi Wonder. Siapa? Tevi Wonder. Siapa? Tevi Wonder.
belum pernah itu kacamatanya keinjek kebo belum. Gue baru umur-umuran gue belalak diketok. Pak Komar, Pak. Waduh, Pak Komar. Pak datang ya? Iya. Jayono ya Pak Jayono. Iya. Aduh terima kasih Pak Jayono. Saya udah ditolongin. Itu si Hati diurus di sini. Terima kasih cucu saya jadi bisa ngaji. Iya, ya Pak Jayono terima kasih ya. Bukan ini mah bukan ini Pak Jayono. Saya Pak Komar tuh. Kan badannya juga lain. Nah ini masih jojon. Nah mas air ganti ke gua aja. Demen deh gini nih. Saya Cahyono, ini jojon Pak Komar. Oh. Oh iya bengkaknya lain ya. Pokoknya sudah beres Pak Komar. Jadi saya sehat itu. Sehat semuanya. Sekarang sudah seneng. Eh tas gua jadi minat. Eh dia. John, kenapa? Gue bingung. Ame kue aja disebut bolu. Tas dipindahin dia marah-marah. Gitu ya? Karena nyorang. Namanya? Biar lucu. Anu, gue mau pakai perasaan. Oh, iya, perasaannya tinggi. Orang buta itu hanya buta matanya, tapi perasaannya tajam. Betul. Bisa menerawang apa adanya. Betul. Gue lihat main gitar dia tajam perasaan. Coba ini lantai warnanya apa? Nah, ini katanya hijau begini. Gue mau tadi kasih tahu hijau. Yeah, terima kasih atas hijaunya. Ini merah. Kan hijau kacang itu jadi lebaran. Ya masa kita kudu berantem sih? Ini merah, Pak Komar. Hah? Merah. Aduh, udah diganti kali ya? Ya iya. Ganti bukan itu. Mendingan udah bener diganti. Bilang Aidin bener. Ya, sama-sama. Ya, dalam suasana lebaran ini kita. Dan, ya begini Pak Komar. Sehat-sehat ya. Itu saya udah gede. Loh, bukan udah gede lagi. Saya melihat kecantikan Hetikus Endang. Melihat dia tekun. Belajarnya, ngajinya. Si Heti itu sekarang perempuan. Loh kan? Udah gitu udah bercanda, mukul lagi. Dihitung udah 3 kali, biarin aja. Jadi saya bangga dan gembira melihat Heti begitu. Nah, ini kalau Pak Komar tidak keberatan. Dulu mah keriting ya si Heti itu waktu kecil. Itu dulu. Bodoh, gua gak tahu. Lu akibatnya masa berantem sih. Akibatnya berantem terus aja. Ya suasana lebaran ya harus gembira. Iya. Atau terserah aja, gua kan gak ngeliat. Iya. Jadi ya, ini karena melihat kecantikan Hedi. Bukan kecantikan wajahnya, tapi kecantikan hatinya. Iya, Pak. Jadi saya ingin merasakan bagaimana kalau Hedikus Endang aku angkat sebagai menantu saya. Aduh, bagaimana? Soalnya UU kan sudah diwisuda lulus sarjana. Hari lebaran ini dia akan pulang. Pulang ya? Nah, John, oh, iya, jemput di airport. Sarjana? Kemana? Airport sarjana. Airport, John, jemput, John. Airport, ya. Nah, jemput, John. Tahu nggak airport? Ya, biar dia kesini sendiri. Ke airport, kan? Airport! Iya, iya. Tahu kan airport? Saya tahu airport. Ya, mana? Ayo airportnya mana? Mau kemana kan? Nyusahin lagi orang. Duduk. Ke kamar mandi kan ke sini. Ke belakang. Sini dulu Pak Komar. Jalan, dia lutut. Ya buka di sana. Kamu kan dituntun. Dianya aja lantah. Bentar lagi UU datang Pak Komar. Halo, gua yang ditutur, bisa lupa. Nah, tenang aja. Dia sudah lulus luar negeri, sudah sarjana. Bapak sih keluar maju deh Pak, anak-anaknya semua pada maju semua. Halo Papi! Hai Papi! How are you Papi? Papi! Saya? Jual tuh mobil. Kenapa? Rusak. Oh, masuk.
suasana lebaran, U. Aduh, Papi. Suasana lebaran, U. Hey! How are you, Papi? Orang juga jadi anak, kan begitu. Siapa, Papi? Siapa? Supir kita, Jojo. Ah, yang driver. Hah? Driver? Ya, driver. Yang dulu masih kecil dibawa sama siapa? Saya, sekolah. Saya gak nanya. Bagus. Bagus. Kita bos lepet dulu. Papi. Oh, Jojon. Aduh, anak kalau udah ini saya perkenalkan sama si Komar. Papi. Mendingan duduk, tak repot. Takut, Papi. Loh, kenapa? Ini piaran siapa? Yeah. Ini orang tua kita juga. Sembarangan. Ini kakeknya Heci. Mana si Uu? Yang aku ambil anak asuh. Tuh kan disangkanya tinggi segitu juga. Uu ini. Terus deh. Ini Uu, Pak Gobar. Cepat sungkem. Minal aidin. Hah? Minal aidin. Minal aidin. Bonaran batin. Salah. Nah, kalau di luar negeri harus gitu di Amerika, Papi. Lainnya. Ke LA. LA? Ya. Tahu LA. Di mana LA? LA, Lenteng Agung. Ya, Pak. Bagaimana keadaan luar negeri? Waduh, luar negeri. Sip. Hebat. Pasti. Tahu kereta api? Tahu. Kereta api tahu? Jangkrik aja kenal. Tahu saya. Wah, kereta api dari besi. Oh, ini bendera Uu ya? Uu. Waduh. Jadi ini bikin amat ya. Oh, ini calon cucunya Heti, itu tidak ya. Ini kakeknya Heti. Iya. Jadi Heti itu calon istrimu saya jodohkan, U. Nah, tidak bisa tapi. Duh. No. No. Saya sudah punya calon di luar negeri. Di Amerika. Pulang dari luar negeri anak gue gitu kan ya. Tidak mau. Ya, Papi. Ini cucunya Pak Komar nih cantik. Cantik, oh aduh. Ini sih bener-bener. Kamu aja yang kawin dengan dia. Kamu aja yang married. Saya sih namanya juga driver, mana mungkin. Kok tahu ya, Pak Komar. Ya, mohon maaf sama anak saya, dia pulang dari luar negeri gitu. Kamu gak mau sama cucunya Pak Komar? Tidak. Ini no. Benar. No. Saya sudah punya calon. Oh, kalau begitu ya gak apa-apa, anggap saja Heti itu adikmu aja. Ya. Heti! Tapi, ya. Tapi kalau itu sih lebih baik. Kalau memang kita punya pacar di sono, ya emang pikiran sih pilih jadi sono. Ini kakekmu datang. Kakek! Het. Oh, kek Eti ya? Iya, kek. Kok teman-teman? Ini kenapa lagi capung? Kacar printer aja. Tapi Bodoh, kenapa U? Kenapa U? Ini adikmu sendiri, Eti. Anak aja ada. Adik, kenapa? Yang Amerika usir. Duh, kenapa? 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 Katanya dia ada begitu. Ya buta takut. Iya, maaf. Itu kan kakek. Kakek itu orang tua. Iya, pelintir aja. Harus hormati. Iya. Gimana, Om? Masih luar negeri lagi? Nggak jadi, Papi. Tapi di luar negeri begini-begini. Luar negeri jual. Kenapa? Kenapa? Soalnya kenapa? Lu kayak tawon. Kenapa, Om? Kenapa, Om? Ternyata kenapa? Nah, yuk. Makanya dulu. Nah,
yang luar negeri buat lo. Gua nggak mau. Kenapa? Gua nggak. Hei! Kenapa? Amri kesel. Kenapa? Ke luar negeri nih. Siapa? Bapak jadi contoh. Tapi ya, ternyata gadis bangsa kita tuh lebih cantik, Papi. Nah, jangan sok membanggakan luar negeri. Iya, Pak. Jangan sok mentah-mentah luar negeri. Negeri kita yang indah ini harus kita hargai. Siapa lagi kalau enggak kita yang menjunjung negara kita sendiri? Dasar. Iya, mesti. Makanya ini lu tidak bisa. Ini UU. Siapa ini? Pak, ini kakek-kakek bisa nyulitin kepala kita. Eti, ini Oko yang aku bicarakan, dia sudah di wisuda lulus sarjana. Ya, ini U, calon istrimu. John, gimana John? Udah, sekarang ini jadi Oko. Udah, jasnya buat pakai aja ya. Ini mah bukan jas, rompi. Wah, ini orang nyapain bener. Dan itu ini calon istrimu juga nyesel toh, Uu? Tidak, Papi. Dia bukan cantik wajahnya saja, tapi cantik imannya. Mencintai tanah air itu sebagian daripada iman. Betul. Mau kemana? Kemana, Kek? Mau pindah. Oh iya iya. Duduk. Tuh, kan sebelah sini kesorot lagi. Loh, Eti, Pak Ustadz mana? Pak Ustadz, oh di dalam. Loh, tinggalin sama kakek dong, Pak Ustadz. Ustadz, memang dia lagi ngopi di dalam. Dan tadi dia berdua. Nah, ini, di kemana ini nih? Loh, John, bawa masuk, bro. Bapak gua aja. Pak Ustadz, kenalin kakek. Ini kakek. Waalaikumsalam. Kakek. Bawa. Assalamualaikum. Eh, siapa nih? Kakek ya? Iya. Kumis lu gatel. Kenapa John? Kenapa John? Kenapa? Henti kenapa ini? Kenapa? Tolong dong, bantu gatel. Kenapa? Orang-orang pada riwut kawin masuk. Kenapa? Kenapa? Enggak kan di belakang gelap, rapa-rapa. Masuk kanan. Ini UU anak saya, Pak Ustadz, yang kita jodohkan sama si Eti. Alhamdulillah ini cucunya ya. Iya, makasih iya, Ustaz. Sudah diajarin ngaji ya. Iya, makanya diajarin ngaji. Kok enggak salah? Datang langsung makasih Ustaz, sama gue masalah terus. Kedua, Pak Ustaz, hari ini adalah hari yang bahagia. Perkawinan kakaknya UU, si Esther hari ini kawin. Hari ini kawin. Nah, Esther. Betul. Hati siap-siap untuk menyambut pengantin. Eh, kawinnya kapan, Papi? Loh, langsung nanti aku lihat yang baik. Potong dia, Papi. Sesangga pun anak kambing. Ayo masuk ke dalam, Pak Ustadz. Bentar ya. Iya, masuk dulu. Iya. Bentar lagi pengantin mau datang. Iya. John siap-siapin. Iya, nanti masuk dulu. Oke, ikut enggak? Jangan! Ikut aja. Makanan kacang banyak amat ya? Gemur! Hei, 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 hei,